Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Peri Maul. Kali ini kita mau mereview motor CB. CB apa ya? Dawala. CB Dawala. CB Dawala punyanya Mas Idui. Tapi Mas Idui sekarang lagi sibuk banget ya, Mas. Jadi sekarang kita ngobrol sama mekaniknya. Bersama Mas siapa? Sandy Ramadan. Sandy Ramadan. Instagramnya ada di pojok. Follow-follow Mas Sandy. Mas Sandy dari Majalengka, dari CB Saka. Bisa dijelasin CB Saka itu apa dulu, Mas? CB Saka itu sebagian dari ya media-media repost lah. Media repost persebian. Iya, persebian Honda ya. Iya. Ini Mas Sandy itu dari Majalengka ke Sindang Laut. Iya. Jadi hujan-hujanan. Sekarang jam 1 malam. Jam 1 malam loh. Karena tadi udah ngopi-ngopi ngobrol. Akhirnya kita nge-review motor punya Mas Idui. Adminnya tapi enggak ikut ya, Mas? Enggak ikut admin. Adminnya siapa namanya? Mas Bain. Mas Bain nih. Mas Bain enggak ikut. Jangan follow kalau admin gitu. Kenapa dinamakan CB Dawala? Nih Mas Idui ini. Iya. Itu kan ini kebetulan owner sama motornya itu suka bercanda. Jadi Dawala itu apa tuh? Itu tokoh wayang. Tokoh wayang. Iya, Dawala itu berperan seri apa yang diperaninya itu bercanda terus. Nah, kebetulan owner sama motornya itu sering bercanda. Sering bercanda. Iya, ownernya parah, motornya juga parah. Itu motornya gimana tuh bercandanya? Ini bercanda nih. Ibaratnya kalau misalkan mau dibawa kemana-mana tuh suka ada kendala. Tapi ready padahal ready motor. Tapi kalau udah misalkan keluar dari rumah nih udah jalan itu motor normal. Parah ini Mas Idui. Emang enggak jelas orangnya. Iya. Ini kita pakai kolor sama celana pendek karena sekarang jam 1. Oh iya. Jam 1 malam ini ditemani backsoundnya dumpret dumpret. Banyak yang konser ya. Banyak yang konser. Oke, langsung aja kita lihat perpat apa aja yang nempel di CB Dawal ini. Oke, Mas Sandy dari atas stang pakai punya apa, Mas? Stang itu pakai punyanya Day. Day yang low ya. Stabilizernya gede. Stabilizernya gede. Ya. Terus ke hand grip. Hand grip pakai Ninja original. Kanan kiri ya. Kanan kiri. Masuk kirinya kaze. Terus ke holder kanan punya apa, Mas? Punya Ninja. Kita dibikin semuanya Ninja. Ninja RR. RR ini copotan ya, Mas? Copotan. Bukan KSR ya? Iya, bukan. Terus ke master rem pakai punya apa, Mas? Kita pakai RCB. RCB E2. Yang kotak itu ya? Yang kotak. Oke, terus holder kiri juga Ninja RR. Iya, Ninja RR. Terus turun ke speedo pakai punya apa ini? Speedo dipakein pakai Pixion NPL. Iya. Normal semuanya. Normal semua ini motor. Ini beli sama soket-soketnya langsung ya, copotan motor. Copotan motor. Terus turun ke batok. Batok pakai L7 press. L7 press dicat merah. Iya. Terus D-Maker. Daymaker pakai 16cc. 16cc yang dus hitam produk lama juga ya, Mas? Produk lama. Karena yang produk baru tuh banyak yang mati. Nah, ini produk lama. Terus ke shock depan nih. Shock depan ini original copotan Ninja RR. Cuman kita agak sedikit dibedain di as sama bottom. Kita as pakai gold, bottomnya dipoles. Ini as goldnya pakai punya apa, Mas? Pakai punya produk, Mas, jangan disebutin. Oh iya. Terus spakbor depan pakai punya RR. Sama punya RR. Kita pakai ban RR semua. Nah, ini yang bikin unik nih, yang kita pengen. Master rem udah, terus kaliper sama piricak, piringan cakram. Kaliper pakai punya apa, Mas? Kaliper pakai kita samain sama yang atas RCB. Selangnya pakai TDR saja. Nah, ini pircaknya ini kumis nih. Saya nyidam banget, sumpah. Tapi belum gua sampean. Ini piringan kumis. Harga berapa, Mas? Dulu tuh harga
kita kalau harga itu yang beli ownernya sendiri, jadi kita tinggal masang aja. Idem banget tuh. Terus ke velg, pakai velg pakai RCB. RCB. Jupiter depan belakang. RCB. Bannya pakai punya apa? Ban depan pakai FDR MP27, belakangnya Plemo. Plemo. Iya. Terus ke tangki nih, sampean pakai punya apa nih? Mas Idu. Tank itu Mas Idu dulu pakai Presolo. Presolo. Iya, yang CB. Bukan Ken. Pakai Sultan 4. Sultan 4 ya. Tangki pakai Sultan 4. Terus joknya pakai punya apa? Joknya ini bikin di Mas Age. Age Welding ya. Di Karawang. Ini anti gembos ya, Mas? Iya, anti gembos. Atas. Koyo sikapmu. Terus ke rangka, rangka punya ini apa? Ini rangka, alhamdulillah ini rangkanya orisinil K2. Rangka K2 pantes. Iya. Berdiri motornya. Selebor belakang. Selebor belakang pakai press nganjuk. Press nganjuk. Yang model apa yang awal? Yang pertama ya. Terus step belakang sampean pakai punya apa ini? Ini step belakang pakai CB 150 kalau enggak salah ya. Itu. CB 150. Iya. Iya kalau nggak salah, yang tahu komen, lupa soalnya mekaniknya. Terus ke skok belakang nih. Skok belakang, kita skok belakang direkomendasikan KTC yang model lama. Model lama, ori ya? Iya ori. KTC belakang. KTC Extreme. KTC Extreme. Bel udah tataan sendiri ya? Iya. Ini nata nata rangka di? Ada di temen. Di Majalengka. Iya di Majalengka. Terus ke arm. Arm nih pakai punya apa nih? Arm pakai K2R model KJ. Arm pakai K2R model KJ. PCB. PCB. Terus ke ban belakang pakai punya apa? Ban belakang pakai Plemo. Plemo. Iya, soalnya biar enggak cepet habis. Oh, iya. Pengereman belakang. Pedal rem pakai punya apa, Mas? Pedal rem itu pakainya kristal lupa anjir kita juga. Oh, yang tahu komen. Yang tahu ownernya soalnya enggak ikut. Lupa ini udah patah. Ini patah nih enggak ada tempat kakinya. Iya. Parah. Terus ke gear depan belakang pakainya triple S. Triple S. Ukuran? Ukuran 415. 415. Step depan pakai punya MP mono ya? Enggak, ini Mas pakai GL. Oh, iya. Apa standar tengah jagang? Oh, jagang masih oh, jagang pakai Scorpio, Mas. Scorpio ori. BNB. Standar satunya pakai punya? Pakai punyanya Tiger. Tiger. Spek mesin? Spek mesin pakai Tiger lama. Tiger lama tahun 2001. Pajok jalan? Pajok jalan. Nomor rangka akur. Akur semua. Nempel. Mas. Langkahnya masih standar lah. Cuman custom knock-an sama share doang, sama dikasih karbu lah biar agak ngajoak gitu. Karbunya pakai punya Keihin, PWK Keihin, pakai yang 30. Sampai berarti mesin poles, moles sendiri, Mas? Ya, mesin kita yang moles bersama owner, bersama teman-teman di rumah. Kebetulan di rumah itu juga menyediakan poles. Oh, berarti ini CB Saka, Mas Sandy sama temen-temennya juga barangkali ada yang mau poles, iya. Bisa hubungi langsung. Mas Sandy, DM aja. Iya. Asal jangan poles cewek, Mas. Asal jangan poles cewek. Ya Mas Agung, sacut Mas. Oke, terima kasih buat Mas Sandy udah mau main ke Sindang Laut, main ke rumah. Jangan kapok-kapok lah. Ini Mas Sandy bareng Mas Agung sama Mas. Siapa? Mas Rudy, lupa terus. Terima kasih, pokoknya jangan kapok ya, main sini. Dang sacet Mas. Soalnya aku sering banget main ke dia. Ini gantian sini. Kemarin aku main ke dia, pas CB aku masih di chat. Jadi gak mau CB, buatnya Scoopy. Tapi solo reading loh. Iya. Lox pokoknya Mas. Mas. Oke Mas Sandy, makasih banyak udah mau jadi dia. Siap, apa ini?